Okey, kita tanyalah terlanjur kita dekat topik tu kan. Seandainya kalau Ta'ala berikan anda jodoh, terlanjur kita dah masuk topik jodoh ni kan. Apakah ciri-ciri wanita yang anda idamkan untuk menjadi isteri anda? Rupa-rupa yang mental pun dengar betul-betul. Mungkin ada salah seorang kat sini, insyaAllah mana tahu kan. Nak bagi clue tu, calon tu banyak sangat orang kata songih. So pun insyaAllah rezeki ada, jodoh ada lah. Okay, ciri-cirinya seperti apa? Adakah anda rasa mereka mesti bertudung atau tidak? Tak kisah bertudung ke tidak, asalkan daripada masak untuk saya makan. Saya suka makan. Jadi paduan pertama, anda mesti pandai masak. Lepas ni balik, mesti pandai masak. Itu adalah ucapan yang salah. Pada tu kan yang pandai masak air. Masak lauk apa kegemaran? Kegemaran saya sambal ayam. Itu tak boleh miss kalau saya. Sambal ayam. Sambal ayam. Tapi saya nak pure Johor punya. Cepat-cepat balik. Tapi dia punya rasa dia macam kena belajar daripada Johor ni. Jadi awak memang anak Johor jati lah. Anak Johor jati. Saya berasa lahir di Perlis, tapi mak saya memang berasal daripada Johor dengan bapak saya. Saya pun yang dibesarkan di sana dan dia berasal dari Indonesia. Dia besarkan dari Johor dan bertemu lah dengan mak saya. Saya pun lahirkan di Perlis. Tak tahu macam mana lepas ke Perlis, tak tahu lah. Itulah macam tercampak ke Perlis pada anak Johor. Okey, kita minta apa? Itu kita kasi panduan. Jadi all the ladies available. Take note, masakan yang dia suka ayam belado. Jangan pula kalau tak racun pula. Kena cikangkang ke apa ke. Okey, mari kita teruskan dengan lanjut. Silakan. Temukan untuk